بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحاضرون والحاضرات في هذا المسجد المبارك، مسجد نمرة، في هذا المجلس، مجلس العلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجره وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل ما نقوله زادا لنا في الخير والعلم وطريقا إلى الجنة بإذنه تبارك وتعالى. سيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الحياة الطيبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Niki kok ketingali kirang semangat niki bapak-bapak. Kali ningali kajian, kali update skor ngenten HP. Pun pinten-pinten Pak skornya. Masuk gak nonton niki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala nggih dateng dalu menika. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya, rumah yang penuh barokah, rumah yang sama-sama kita cintai, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Namira. Ya, mudah-mudahan kumpul-kumpul kita pada malam hari ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi barokahipun kita sedaya nderek majelis ilmu, sedaya hajat dipun kabulkan dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya urusan dipun paringi kemudahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang kehidupan yang enak, kehidupan yang baik. Yang saya kira kalau di polling dari seluruh jamaah yang hadir niki, pasti semua dari kita pengin memiliki kehidupan yang baik. Nggih napa nggih? Nggih. Soalnya ketinggal kita sik doyan sekul, maka sedaya tasik pengin untuk menjalani kehidupan yang baik. Maka apa sebenarnya kehidupan yang baik? Kemudian bagaimana supaya kita bisa mencapai derajat kehidupan tersebut? Maka malam hari ini insyaallah akan kita kaji bersama dengan guru kita Fadilatul Syekh Dr. Murad Yahya Ali hafizahullah taala. الحياة الطيبة يسعى إليها كل إنسان ويطلبها ويقصدها كل إنسان عاقل في هذه الحياة ويسعى لتحصيلها. فكيف نحصل على هذه الحياة الطيبة؟ ما هي مصادرها وما هي أسبابها؟ هذا ما سنتحدث عنه وسنبينه إن شاء الله تعالى. Seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini sampai detik saat ini, tidak hanya kita orang Muslim, tidak hanya kita orang beriman, juga orang-orang di luar kita, semua yang hidup ingin mencapai derajat kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, anak-anak yang kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian keluarga yang kemudian bisa menjadi penyejuk mata bagi kita saat kita pulang ke rumah dan lain sebagainya. Maka semua orang bersepakat bahwa mereka ingin mencapai derajat kehidupan yang baik. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang sebenarnya apa tujuan hidup yang baik tersebut, dan juga bagaimana cara-cara kita mencapai derajat tersebut.
أول سبب للحياة الطيبة في هذه الدنيا هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بقضائه، التسليم لأمره تبارك وتعالى. هذا الإيمان هو الذي يجعل للإنسان قيمة في هذه الحياة. الإيمان يجعل من الإنسان يعرف الله ولماذا جاء في الدنيا وإلى أين هو ذاهب من هذه الدنيا بعدها ولماذا جاء وماذا يعمل ومن يعبد في هذه الحياة. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول سبب من أسباب الحصول على الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا. Yang pertama jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan pertama atau penyebab pertama seseorang bisa mencapai derajat kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman di dunia, kehidupan yang menyenangkan di dunia, yaitu adalah tidak lain dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita artis terkenal meninggal. Tiba-tiba di puncak karirnya loncat dari gedung lantai 17. Pernah dengar nggih? Tiba-tiba di puncak karirnya bunuh diri dengan menggunakan alat-alat yang dilarang. Tiba-tiba di puncak karirnya kemudian bertengkar dengan orang, terbunuh dan lain sebagainya. Maka ketika kehidupan tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan kita mau kemana arah hidup kita tidak jelas. Padahal kalau kita berjalan mawon, kita biasanya kalau keluar rumah, kalau tujuannya jelas kan enak, Pak. Oh ya, saya mau beli ini. Oh ya, saya mau menuju ke tempat ini. Tapi kalau tidak ada tujuan, kira-kira perasaan kita keluar bagaimana? Wis muter ngukur embong, lamongan ngetan, ngulon maneh, ngidul, ngidul kurang atuh nang ngalor dan lain sebagainya, sehingga tidak ada tujuan di dalam hidup. Maka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita hidup di dunia ini untuk apa? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang kemudian kita sembah? Apa yang kemudian kita tuju? Inilah yang dinamakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menenangkan diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ أي يملأه رضا وتسليما، أي إذا وجد الإيمان في القلب وجد الرضا ووجدت الطمأنينة ووجدت حلاوة الحياة بسبب هذا الإيمان في القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر من المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن الإيمان هو الذي يجعل من الحياة عند الابتلاء يجعل من المؤمن يرضى ويسلم ويطمئن، ويجعل الإيمان عند الرخاء والنعيم المؤمن كذلك شاكرا راضيا بما هو فيه. فمدار الطمأنينة في القلب هو الإيمان بالله جل وعلا. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sapa sira kabeh
ingkang iman marang Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan petunjuk untuk hatinya. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Maka Allah akan penuhi hatinya dengan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan arahkan jalan hidupnya ke jalan yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu sabda beliau, beliau mengatakan, ajaban li amril mukmin. Orang beriman itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In asabahu sarra syakar fa kana khairan lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang mukmin niku nek seneng tasik eling malang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih, Pak? Nah, saya kira bapak-bapak di sini kalau paling seneng niku kinten-kinten napa, Pak, ekspresinya? Paling seneng jenengan. Kinten-kinten ekspresi yang kita keluarkan bagaimana? Paling kan nek seneng kan wah, beleh wedhus dibagi-bagi nang tangga nih. Masa dibagi-bagikan kepada tetangga kita. Kan enggak ada dari kita ini seweneng terus kemudian aku tak gawe diskotik, kan enggak mungkin. Kenapa? Karena ada keimanan di dalam hati kita. Maka kata Rasulullah, kalau lagi senang, orang beriman ingat Allah, dia bersyukur, jadi kebaikan untuk orang beriman. Sebaliknya, saat kita dirundung kesedihan, ada masalah di dalam hidup, ada kondisi-kondisi yang menjadikan hidup kita sempit, maka kita bersabar. Kenapa kita bisa bersabar? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kalau kita diuji akan Allah berikan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita bersabar, Allah akan balas kita dengan surga. Dan ini semua adalah hal-hal yang kaitannya dengan keimanan yang menjadikan hidup kita ini tenang, hidup kita ini bisa bahagia. Allah tabaraka wa taala dzakara fi surah An-Nahl hadha al-masdar wa huwa al-iman أنه سبب من أسباب الحياة الطيبة فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا الوعد في الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا أي بالجنة. إذن على أي حالة فأنت إن عشت بالإيمان في الدنيا عشت حياة طيبة ثم تنتقل في الآخرة إلى حياة أسعد وأطيب يعطيك الله تبارك وتعالى إياها حتى وإن ابتليت في الدنيا لأنك مؤمن تصبر حتى وإن كنت سعيدا في الدنيا فأنت تعيش في هذه بهذه السعادة شاكرا راضيا لله تبارك وتعالى إذن هذه الآية بينت سببين من أسباب الحياة الطيبة العمل الصالح وسنتحدث عنه والإيمان وهو الذي نتكلم عنه الآن الإيمان بالله جل وعلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala niki sampun memberikan sinyal kepada kita, saya tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua orang hidup di dunia ini pengin kehidupan yang baik, pengin kehidupan yang bahagia. Maka diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Kata Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, kalau kita pengin kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia, bahagia kemudian saat kita diberi kesenangan, bahagia juga saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mengamalkan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Dan yang kedua yang sekarang kita bicarakan, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan penghidupan yang baik kepada orang yang mengamalkan dua hal tersebut. Idzan hadza huwa as-sababul awwal min asbabil hayatit thayyibah wa huwa al-iman billahi jalla wa ala.
السبب الثاني هو العمل الصالح، فالإيمان لا بد أن يتبعه عمل، لا بد من ثمرة لهذا الإيمان. أنت تؤمن بالله وتصدق به، إذن لا بد أن تعمل بما أمرك به. ولذا نجد الإيمان والعمل الصالح مقرونان دائما في القرآن الكريم، آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمصدر الحياة الطيبة، المصدر الثاني والسبب الثاني هو العمل الصالح، وهذا العمل الصالح يشمل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، صلة الرحم، قيام الليل، قراءة القرآن، بر الوالدين. عمل صالح كثير وكثير في ديننا، كل حركة تنوي بها وجه الله عز وجل فهي عمل صالح يكتب لك أجره عند الله تبارك وتعالى. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niki insya Allah mudah-mudahan nanti di tahun depan atau dua tahun lagi niki kita punya angan-angan. Jadi kalau ada pengajian langsung wonten subtitle di bawah ngeten nggih Pak. Kesane mboten bingung nyawang kanan nyawang kiri, tapi mboten napa-napa. Niki persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Ya nggih, harus menguasai banyak bahasa. Jenengan bapak-bapak pun menguasai berapa bahasa niki sak niki? Pinten? 4. Menguasai Ustaz Indonesia, Jawa, Jawa Kromo, Inggil, Alus, Ngukung. 6 bener. Kalimat Madura Ustaz menguasai. Nah ini kita terus, kita menuju Indonesia Emas niki belajar latihan dua bahasa nggih Pak. Nggih kadang kali bahasa Arab, nggih kadang kali bahasa Indonesia. Mungkin yang mboten ngertos nggih, amin Syekh, amin ngaten mboten napa-napa. Niki sambil belajar kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membicarakan tentang iman yang mana merupakan batu pertama atau sebab yang pertama supaya kehidupan kita itu tertata dengan baik, supaya kalau kita senang itu ingat Allah, supaya kalau sedih juga tetap ingat Allah, sehingga kehidupan kita semua kehidupan yang kita ridho dan Allah ridho terhadap kehidupan kita. Maka penyebab yang kedua, setelah kita beriman, maka iman ini akan membuahkan yang namanya amal soleh, amal kebajikan. Maka kalau kita baca di bawahnya ayat di dalam Al-Quran, kalau Allah bicara tentang iman, pasti digandeng dengan apa Pak? Dengan amal soleh. Di surat At-Tin kita baca illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di surat Al-Asr, surat favorit kita, kita baca juga illal ladzina amanu wa amilus solihat dan seterusnya. Maka iman adalah akarnya, akar tidak akan terpisah dari buahnya, yaitu adalah amalan soleh. Dan amalan soleh ini sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dan ciptakan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan terhadap amal soleh tertentu. Bayangkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu mencatat amal soleh mek sholat dok, kinten-kinten kita bosan apa mboten Pak? Bosan tat liane amal soleh mosok mek sholat dok, pasti bosan. Tapi kita puasa juga amal soleh, kita nyenengkan saudara kita juga amal soleh, kita duduk di majelis ilmu juga anak soleh, amal soleh. Kita bercanda dengan anak, dengan istri kita, kita ajak keluar, mereka seneng, ini juga merupakan amal soleh. Kita kemudian tersenyum sama orang, ketemu salaman juga amal soleh. Kita ngasih minum orang, kita ngasih makan orang juga amal soleh. Begitu banyak amal soleh dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang menemukan kecocokannya sendiri dengan amal soleh. Enten sing seneng sembahyang tahajud dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya senang puasa, silahkan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya ini ya sholat yang wajib aja, tapi saya senang sedekah, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pintu kebaikan semuanya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa meraih derajat kehidupan yang baik. Idzan akhil muslim, ukhtil muslimah, anta hina تذهب إلى المسجد فتصلي الفرض الواجب عليك، أنت
تجلب السعادة لنفسك. أنت حين تحضر مجلس العلم وتسمع وتستفيد، أنت تجلب لنفسك السعادة والطمأنينة في هذه الحياة. أنت حين تتكلم بالكلمة الطيبة تجلب لنفسك السعادة والطمأنينة. أنت حين تدخل السرور على مسلم فأنت تجلب لنفسك الحياة السعيدة الطيبة. أنت حين تربي أبناءك على القرآن وعلى الإسلام وعلى آدابه أنت تجلب لنفسك الحياة الطيبة. كلما تعلقت بهذا الدين، كلما أحببت هذا الإسلام، كلما أحببت الله عز وجل، شعرت بالأنس والطمأنينة والسعادة والراحة. وكلنا يجرب هذا في حياته ويلمس هذا الأمر في حياته، حين يؤدي هذه الأعمال الصالحة يجد نفسه سعيدا مطمئنا راضيا مؤمنا بالله جل وعلا. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mencari kehidupan yang baik di dunia ini, salah satu tujuannya adalah definisi kehidupan baik niku napa, Pak? Kalau kita memberikan pertanyaan kepada kita, kira-kira definisinya napa, Pak? Banyak uang niku kehidupan yang baik? Enggak, nggih Pak, tetep Pak, banyak uang nggih seneng kok. Suweneng. Nek mboten seneng mangkin saged ditransfer rekening niki mboten napa. Pasti seneng, ya. Tapi kemudian salah satu definisi kehidupan yang baik itu adalah ketenangan hati. Maka orang banyak mencari ketenangan hati, sudah pensiun, cari kegiatan. Supaya apa sebenarnya? Supaya hatinya senang, supaya hatinya ndak sumpek. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan amal soleh untuk kita ini, Allah bukakan pintunya supaya kita bisa merasakan ketenangan hati bekas atau pengaruh daripada mengerjakan amalan soleh tersebut. Sekarang saya ingin memberikan pertanyaan untuk bapak-bapak. Bapak-bapak di sini ada yang berangkat kerja shift malam, mungkin sebagai supir atau penjaga, atau mungkin harus kerja keluar kota berangkat malam hari. Ada nggih? Ada. Ada yang harus berangkat dari pagi, pulangnya besok paginya lagi. Ada. Tapi kemudian saat kita mengerjakan hal tersebut, kita capek, kita mungkin diperas, kita harus kerja 20 jam, 24 jam. Tapi kemudian kita dapat nafkah, kemudian kita berikan kepada anak istri kita. Anak kita bisa senang, anak kita bisa sekolah yang bagus, anak kita bisa makan yang bagus. Kira-kira bapak-bapak merasakan capeknya atau merasakan tenangnya hati? Pasti tenang, suweneng. Seolah-olah kerja yang kita lakukan ini tidak ada sebandingnya dengan kebahagiaan yang ada pada keluarga kita. Ibu-ibu masak, mendidik anaknya, ngaji, ngulangi, ikro, sampai kemudian Al-Quran. Capek napa mboten ibu-ibu? Capek. Tapi kemudian saat anak kita bisa baca Quran, anak kita kemudian diwisuda, hafal 1 juz, hafal 15 juz, hafal 13 juz, kira-kira yang ada di hati kita capek saat mendidik anak kita atau seneng saat anak kita dapat prestasi? Seneng, ketenangan hati. Karena apa? Karena amal soleh. Orang sholat, setelah sholat kira-kira seneng nopo senebak? Seneng, minimal tenang walaupun 2 menit. Kita di majelis ilmu niki kinten-kinten lebih tenang atau lebih ndak tenang? Tenang, saking tenangnya sampai tertunduk seperti ini. Niki supaya ndak ngantuk saya update skor. Babak pertama 1-0 Indonesia menang niki, Pak. Barokahnya kita ngaji niki alhamdulillah Allah berikan kemenangan insyaallah, guys. Kita doakan mudah-mudahan menang nggih timnas. Lolos Piala Dunia nanti insyaallah. Nah, maka dengan amal soleh kita duduk di masjid, kita duduk di majelis ilmu, ketemu dengan teman kita, salaman, amalan-amalan soleh inilah yang memberikan ketenangan di dalam hati kita. إذن الإيمان والعمل الصالح سببان من أسباب الحياة الطيبة. إذن عشت في هذه الحياة حياة طيبة، فما هو جزاؤك في الآخرة؟ ما هو جزاء الطيبين الذين عاشوا في هذه الدنيا طيبين؟ من عاش في هذه الدنيا طيبا
توفاه الله عز وجل طيبا. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وهو يصف حال هؤلاء الطيبين الذين عاشوا في الدنيا أنه سيتوفاهم طيبين ويدخلهم في الآخرة دار الطيبين. قال الله جل وعلا في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجزاء من جنس العمل. عاشوا طيبين بالإيمان والعمل الصالح، جاءتهم ملائكة طيبين، توفتهم طيبين، وأدخلوا دار الطيبين وهي جنة عدن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منها. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kebaikan di dunia kita dapatkan dengan kita beriman dan beramal soleh, setelah beramal soleh Allah letakkan ketenangan dan kebahagiaan di hati kita, maka tidak hanya cukup berhenti di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berikan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saat kita sudah tidak di dunia pun Allah Subhanahu wa taala berikan pula perpisahan dengan dunia ini, perpisahan yang baik. Tidak hanya perpisahan yang baik, kemudian nanti kita juga akan diberikan kehidupan yang baik di akhirat, ditempatkan di tempatnya orang-orang yang baik, yaitu di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala masih di surat yang sama, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang tadi sudah diberikan kehidupan yang baik di dunia, maka saat malaikat maut pun datang, malaikat juga akan memberikan kabar yang baik untuk orang tersebut. Tatawaffahumul malaikatu thayyibin, kata malaikat, yaquluna salamun alaikum. Malaikat memberikan kabar keselamatan untuk kalian. Loh, bayangna, Pak. Diberikan salam, kita angsal salam dari malaikat. Salamnya salam yang baik pula, salam kebahagiaan. Kata para malaikat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kamu sudah baik di dunia, saat berpisah dengan dunia juga baik, maka sekarang waktunya kamu masuk surga, tempatnya orang-orang yang terbaik. Mugi-mugi sedaya engkang rawuh pada kesempatan malam hari ini, semuanya kita, seluruh kita, seluruh kaum muslimin, kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah kala, amin ya rabbal alamin. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الملائكة حين تأتي لتقبض روح هؤلاء الطيبين، تقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان، أي رحمة ورخاء. أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. إذن يموت ويتوفى هذا العبد الطيب على حالة طيبة مع ملائكة طيبين. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang imannya kemudian menghasilkan amalan-amalan kebajikan. Maka diceritakan oleh Rasulullah, saat orang beriman ini akan meninggal, malaikat pun saat akan mencabut ruhnya, tidak mencabut kemudian dibatak ngeten iki mboten, Pak. Tapi kemudian diberikan kabar gembira, malaikat mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah." Kata malaikat, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang merasakan kehidupan yang tenang di dunia, keluarlah dari jasad yang baik ini." Loh, oleh malaikat, masya Allah, akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Kemudian kata malaikat, "Ukhruji hamidatan," keluarlah dengan penuh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya kamu menjemput pahala kamu, kata para malaikat.
Dan kemudian wa absyiri bi ruhi wa raihan, kata malaikat, dan berikanlah kabar gembira kepada ruh ini, dia akan mendapati wewangian dan kehidupan yang baik di surga dan mendapatkan keridhaan Tuhan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghairu ghadban, dan tidak akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, amal soleh menghasilkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menghasilkan perpisahan yang baik, menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa man kanat maytatuhu tayyiba ba'athahu Allah yawm al-qiyamati tayyiban. Walidhalika yaqulu Allah jalla wa ala: Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن عاشوا طيبين وماتوا طيبين وبعثوا يوم القيامة طيبين. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan yang baik ini perlu untuk senantiasa kita cita-citakan dan kita persiapkan dan kita usahakan kehidupan yang tersebut. Kita bayangkan Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita akan kedatangan tamu yang baik, misalkan tamu orang yang kita hormati, misalkan Gubernur Jawa Timur tiba-tiba badhe sowan ke rumahnya jenengan, kira-kira apa yang kita lakukan Pak? Lawangnya dikancingi napa dibuka? Ngentai ini didok-dok napa pun dibuka ketwingi. Jadi misalkan datang hari Selasa, Senin wis dibuka lawangnya, napa ngentai ini dok-dok? Pasti kita wah wis bingung. Seminggu sebelumnya kita sudah bingung. Oh iya, disiap napa iki? Disuguhi apa ini? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala saat akan menyambut orang-orang beriman, orang-orang yang baik, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berfirman di akhir-akhir surat Az-Zumar, Allah berfirman wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak nanti orang yang bertakwa, orang yang beriman, beramal soleh, akan pelan-pelan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala secara rombongan-rombongan menuju surga. Loh, kak dewe-dewe Pak. Mungkin insyaallah niki mungkin kita sareng-sareng dipimpin oleh Pak Ketua Takmir, nanti kita menuju surga bareng-bareng insyaallah. Kumboten patoso amin. Amin subhanter Pak. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala digiring menuju surga. Kemudian wafutihat abwabuha, sebelum kita datang surga ini pintunya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah orang yang baik, orang yang akan disambut dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Mungkin sebelum masuk surga ada malaikat yang ganteng-ganteng, ada bidadari yang cantik-cantik. Apa yang dilakukan? Mereka akan mengucapkan salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, tibetum, kalian sudah melakukan hal yang baik, hari ini akan dapat hal yang baik juga. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga, kekal selama-lamanya di surga. Masya Allah, Allah menyambut orang-orang yang baik, setelah memberikan perpisahan yang baik, Allah berikan tempat yang baik di akhirat. وكما أنهم يبعثون طيبين كذلك يكون مستقرهم ومسكنهم طيبا. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah tadi disambut dengan baik, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah akan siapkan rumah yang baik, tempat tinggal yang baik di surga. Sebagaimana mereka sudah nyaman hidup di dunia, bahagia dengan keimanan dan amal soleh mereka di dunia, maka Allah juga akan bahagiakan mereka di surga. Dan yang paling penting adalah penutup ayatnya adalah waridwanum minallahi akbar. Kenapa kita senang di surga, Pak? Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, kinten-kinten kenapa kita senang di surga? Apakah karena kenikmatannya? Oh iya Ustaz. Apakah karena bidadari? Oh iya pasti. Apakah karena kemudian makan makanan dan minuman di surga? Iya pasti. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa Pak? Kita masuk surga karena dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang murid dipanggil gurunya untuk dapat hadiah, sebenarnya senang karena hadiah atau senang karena gurunya senang sama dia? Nah, karena gurunya senang sama dia, sama murid tersebut, akhirnya murid tersebut senang, bukan karena masalah hadiahnya. Dan ini yang kemudian Allah tegaskan, waridhwanu minallahi akbar, ridhonya Allah itu lebih besar, yang kemudian meliputi orang-orang beriman yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Walihada ayyu atyab wa ayyu aishin ahsana minal aishi fil jannah. لا عيش أحسن ولا أطيب من عيش وسكن في الجنة. حياة بلا موت وصحة بلا مرض. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يطيب العيش لأحد إلا في الجنة. أنت في هذه الدنيا قد تعيش سعيد، قد تكون صاحب مال وصاحب أولاد وصاحب، ليس لديك منقصات في الحياة، لكن هناك ما ينقص هذا النعيم في هذه الدنيا. عندما تكون صاحب مال وجاه فتتذكر الموت ينقص عليك هذا الأمر، أن هناك موت ينتظرك. عندما يحصل لك المرض والألم هذا ينقص حياتك. إذن الحياة فيها منقصات وفيها آلام لا تخلو من ذلك، لكن الجنة لا يوجد فيها مرض، لا يوجد فيها سقم، لا يوجد فيها موت. حياة سعيدة، نعيم مقيم. ولذلك أيها الأحباب الكرام، نحن جميعا نحب أن نعيش سعداء في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولكن الحياة السعيدة الدائمة هي في جنات عدن بعد رضوان من الله تبارك وتعالى. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai napa tereng Pak, bapak kedua niki. Oh ya, tasik jeda sementara skor 1-0 pada malam hari ini. Mudah-mudahan 45 menit berikutnya niki kita sambil ndonga niki Pak. Ya Allah, mugi-mugi diparingi kemenangan timnas Indonesia. Enggak apa-apa Pak. Nggih insyaallah barokahnya tiang Lamongan ngaos niki diberikan kemenangan di Jakarta nggih insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, kehidupan yang baik itu yang asli dan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman, yaitu adalah kehidupan nanti di surga, kehidupan di akhirat. Mengapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini pasti semua orang akan merasakan yang namanya pahit, merasakan yang namanya sedih, merasakan yang namanya tidak enak, itu sudah pasti. Bahkan seandainya pun kehidupan kita ini enak semua, kita punya harta yang banyak, anak-anak kita manut, anak-anak kita soleh, rumah kita luas, kendaraan kita enak, tetap masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Apa itu Pak? Kehidupan kita di dunia tidak akan abadi. Seenak-enaknya kita hidup di dunia, pasti akan ada masa
berlakunya. Seorang pergi keluar kota, enak nang hotel, kinten-kinten apakah akan hidup selamanya di hotel atau dia akan pulang ke gubuknya, pulang ke rumahnya. Dia akan pulang ke rumahnya. Maka kehidupan yang baik di dunia seenak-enak yang dirasakan seorang hamba yang beriman, dia tidak akan merasakan kehidupan yang sebaik di akhirat atau di kehidupan akhiratnya nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, Allah siapkan kehidupan yang baik tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat, yang mana di akhirat tidak ada sakit, tidak ada lapar, tidak ada kemudian buang air, tidak ada kehidupan yang sedih di surga. Semuanya adalah kesenangan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. اخيرا ايها الاحباب الكرام جميعا اذا اردنا الحياه الطيبه فعلينا بالايمان بالله جل وعلا والعمل الصالح لان الحياه بلا ايمان فيها وبلا عمل صالح ولا قران ولا تقوى صاحبها يعيش في الحياه في شقاء وقلق واضطراب وإن كنت تراه غنيا وإن كنت تراه ذا مال وإن كنت تراه في ظاهره سعيدا يظهر أنه يتمتع بالحياة ويصور أنه يذهب هنا ويضحك هنا لكن قلبه خالي من الإيمان قلبه خالي من العمل الصالح حياته متجردة عن الآداب والأعمال الصالحة هو يعيش في داخله في قلق ولذلك الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا في الدنيا معيشة ضنكا قلق هم ضيق لا راحة لا سعادة حتى وإن كان يملك متاع الدنيا لكن في المقابل لو كان هناك رجلا فقيرا تعيسا نراه فقيرا لكنه متسلح بالإيمان والعمل الصالح تجده مبتسما راضيا لأن الله عز وجل قد وعده في الآخرة بجنات عدن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها جاءك النذير وجاءك الرسل وجاء من يذكرك بالصلاة وبالعبادة وبالطاعة لكنك لم تسمع نسيت كل هذا فنسيناك يوم القيامة وكذلك اليوم تنسى فيا أحباب الكرام ما أحلى الحياة بالإيمان ما أحلى الحياة بالعمل الصالح تكون تعيش في هذه الدنيا طيبا وتموت طيبا وتبعث طيبا وتساق إلى جنة وإلى مسكن طيب عند جوار الله تبارك وتعالى. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin sebagai penutup, bahwasanya seorang mukmin penting untuk selalu mensyukuri apapun kehidupan yang dialami oleh seseorang tersebut. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak Allah letakkan pada materi saja. Kebahagiaan tidak Allah letakkan pada benda-benda saja, tapi justru kebahagiaan yang hakiki Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati seorang hamba. Betapa banyak orang yang tinggal di rumah yang besar, harta yang melimpah, kasur yang kemudian nyaman, tapi kemudian dia hidup di dalam kesempitan hidup yang kemudian menjadikan hatinya itu kosong, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hatinya itu sumpek walaupun rumahnya luas. Tapi betapa banyak orang yang kemudian
Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang cukup, rumah yang mungkin tidak begitu besar, yang kemudian penghasilan cukup untuk dimakan sehari-hari saja, tapi kemudian Allah berikan kebahagiaan yang begitu banyak karena Allah letakkan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka closing atau penutupan pada malam hari ini, supaya kehidupan kita kehidupan yang baik, derajat kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yaitu adalah dengan jalan keimanan dan jalan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam surat Thaha, Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sapa wong sing urip kok kemudian gak diisi dengan ngaji, gak diisi dengan taklim, gak diisi dengan sholat, gak diisi dengan sedekah, gak diisi dengan keimanan dan amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempit, walaupun rumahnya itu luas, walaupun hartanya itu banyak. Dan tidak hanya kesengsaraan di dunia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah, mereka akan dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta, karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah mugi-mugi barokahnya kita diterakatan pada malam hari ini, barokahnya kita ngaos, barokahnya kita ikut majelis taklim pada malam hari ini, mugi-mugi sedaya diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menyenangkan hati kita, anak-anak yang soleh, harta yang melimpah ruah yang memberikan manfaat buat kita, rumah yang luas, kendaraan yang baik, kehidupan yang menenangkan, semuanya insyaallah mudah-mudahan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طفلا إلا أصلحته وربيته، ولا غائبا مسافرا إلا حفظته وردته إلى أهله سالما يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وسهلتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والحاضرات في هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وأصلح أحوالنا واقض ديوننا ويسر أمورنا. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد أندونيسيا يا رب العالمين، واجعلها بلاد خير وأمن وأمان ورخاء يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميتهم يا أرحم الراحمين، وعجل لهم بالنصر والفرج يا قوي يا متين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك يا قوي يا متين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.